Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi alladzina hum bi sunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Itu kenikmatan yang patut kita syukuri, maka mari kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tentu tidak kita lupakan untuk kita sanjungkan keharipan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan satu tema yang sangat luar biasa karena temanya adalah solawat. Di sini dengan judul solawat pembuka pintu kemudahan rezeki dan ketenangan hidup. Cukup baca 10 kali usai sholat subuh dan sholat maghrib. Membaca sholawat adalah memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat juga bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah yang menyuruh pun untuk bersholawat kepada Nabi, Allah pun memberikan contoh membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jika kita sebagai umat Muhammad tentu sudah selayaknya untuk selalu memperbanyak sholawat, karena orang yang banyak membaca sholawat maka ia adalah orang yang mulia di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sabda beliau tentang masalah sholawat, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang bersholawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itulah salah satu keuntungan seseorang yang selalu mendawamkan sholawat meskipun hanya 10 kali, maka akan mendapatkan hal-hal yang sungguh luar biasa tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak itu saja, seseorang yang mengamalkan sholawat ini yang diberi judul sholawat Nuril Anwar, membuka semua kemudahan, pintu kemudahan, maka akan dilancarkan rezekinya, akan dikabulkan cita-citanya, akan memperoleh cahaya ketika di dalam hidupnya. Maka cahaya kehidupan akan diperoleh seorang yang selalu mendalamkan sholawat Nuril Anwar ini. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Itulah sholawat Nuril Anwar, pembuka pintu kemudahan, termasuk rezeki dan juga masalah ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Kami ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih.
Itulah bunyi sholawat Nuril Anwar. Kami ulang sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdorih. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam atas cahaya di antara segala cahaya dan rahasia di antara segala rahasia, penawar duka dan pembuka pintu kemudahan, Sayyidina Muhammad manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik sebanyak hitungan nikmat Allah dan karunia-Nya. Itulah arti dari sholawat Nuril Anwar. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca sholawat Nuril Anwar. Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adatani amillahi wa ibadoli. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.